Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita buat live, motivasi live. Saya Ustaz Buasa Syari. Harap-harap ada sahabat yang menonton. Hamlah dah lama tak buat live. Mohon share insyaAllah. Alhamdulillah. Boleh dengar ke? Clear ke? Alhamdulillah. Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma dhikrna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima'lamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami. Janganlah kau payahkan kami. Wa tammim li khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-hamun hazan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa min al-ajaz. Wa min al-ajzi wal kasar, daripada menjadi lemah dan malas. Wa min al-jub wal bukh, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa min al-kufr rafaq, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabat ad-daini wa qahr rijal, dan daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya Allah, kami nak daripada-Mu rizqan halalan tayyiba, rezeki yang halal dan baik. Amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ilman nafa'a, dan ilmu yang berfaedah insyaAllah. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mudah-mudahan anda semua insyaAllah beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada yang watching. Azman Ibrahim, terima kasih kerana watching. Mohon share, mohon invite sahabat-sahabat. Mudah-mudahan majlis malam ni memberikan kita faedah dan manfaat insyaAllah. Muslimin yang saya muliakan, anda semua, tuan-tuan semua, anda sedang bersama saya, Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan, dalam slot motivasi malam. Saya adalah mantan pegawai JAKIM, dulu pernah mengajar 7 tahun di College Mara, mengajar Islamic Studies dan Moral Studies. Sekarang saya adalah pesuruhjaya Majlis Dakwah Selangor. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, tajuk kita punya diskusi malam ni, malam ni kita nak bincang jalan bahagia. Macam mana nak bahagia? Macam mana nak lebih ceria? Macam mana kita untuk mencapai maksud dan tujuan hidup kita? Jadi malam ni, tonight, we want to discuss about how to gain real happiness. Macam mana nak mencapai, nak mendapat jalan bahagia, nak mencapai kejayaan, keceriaan dalam hidup kita insyaAllah. Jadi oleh kerana ramai yang belum tengok lagi, ramai yang belum tengok saya punya live ni, kita zikir sekejap, kita selawat sekejap, barulah kita masuk tajuk. Kita tunggulah dalam 5-6 orang, 10 orang insyaAllah. Terima kasih kepada saudara Syahrul Nizam watching, Zahrin Rahman watching. Saya pun dah lama tak buat live insyaAllah. Kita zikir sekejap, lepas tu terus masuk tajuk. Muslimin yang saya maulakan, kita zikir. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullah
Rahmun alaik. Ah, sorry, suara tak bagus. Kita slow sikit dia punya vokal, dia punya tu dia. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahun alaik. Alhamdulillah. Muslimin sama lakan, Nabi sebut man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa menempuh jalan, siapa mencari jalan untuk menambah ilmu, mencari ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Jadi jangan rasa rugi untuk mencari ilmu dan mengajar ilmu. Orang tengok, orang tak tengok, itu dia punya pasal. Kita ceramah walaupun ada seorang, insyaAllah. Terima kasih kepada yang watching. Saudara Wan Shidi Muhammad Yusof watching. Mohon share, mohon share, insyaAllah. Muslimin sama lakan, sebelum masuk tajuk, saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut, selamat meraihkan hari kanak-kanak sedunia. Selamat meraihkan hari kanak-kanak antarabangsa. Sebenarnya Islamlah agama yang begitu concern tentang kanak-kanak. Islamlah, Nabilah yang begitu bersungguh suruh kita ni sayang kanak-kanak. Abu Hurairah dia ada bercerita. Abu Hurairah ni sahabat Nabi Ali Sufah, dia ada bercerita semasa dia dan Nabi duduk berduaan. Nabi, dia dan cucu Nabi Al-Hasan, anak kepada Saidina Ali dengan Fatimah. Datanglah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Jadi bila Al-Aqra ni datang, dia tengok Nabi cium dan peluk cucunya Hasan bin Ali tadi. Jadi kata Al-Aqra, ya Rasulullah, aku ni ada 10 anak. Oh hebat ni, ada 10 anak. Tapi aku tak pernah buat, tak pernah peluk cium mereka. Tak tahu mungkin dia ni sibuk bekerja ke apa ke, tak ada masa ke, mungkin dia suah isteri dia je. Sayang anaknya, cium anaknya. Kata Al-Aqra, aku ni ada 10 anak, tak pernah peluk cium anakku. Maka Nabi kata, man lam yarham la yurham. Siapa, sesiapa yang tak mengasihi, tidak akan dikasihi. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari. Maksudnya, rugilah kita tak peluk, tak sayang anak-anak kita. Sebab itulah anugerah Allah kepada kita. Lebih rugi kalau kita tak buat akikah untuk anak kita. Bimbang anak-anak kita nanti tidak boleh bagi syafaat kepada kita di yaumil mahsyar. So Islam ni agama yang concern pasal kanak-kanak, pasal budak-budak. Walaupun di peringkat antarabangsa sambut hari kanak-kanak, Islam lebih dulu suruh kita ni sayang kanak-kanak. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, dia ni banyak rawi hadis. Dia kata satu hari dia berjalan, ya, nak pergilah suatu tempat. Anas bin Malik dia kata dia jumpa dengan ramai budak-budak sedang bermain. Dia pun singgah, dia bagi salam, assalamualaikum, kepada budak-budak. Dia bagi salam, angkat tangan, bye-bye kan. Jadi kata Anas bin Malik, itulah yang Nabi selalu buat. Sebelum Nabi wafat, Nabi kalau jumpa budak-budak, kanak-kanak, Nabi bagi salam dan bertanya khabar. Itulah yang yang Nabi buat. Kata Anas bin Malik. Ini hadis sahih juga, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi beritahu, kalau sayang kanak-kanak, boleh pahala. Tapi kalau sayang kanak-kanak yang yatim, anak yatim, adalah kanak-kanak, yatim pula. Dan siapa yang suka sayang anak yatim, mengusap kepala anak yatim, maka orang tu akan dapat pahala sebanyak rambut-rambut yang ada di kepala anak yatim tu. Jadi pastikan cari anak yatim yang ada rambut. Kita bergurau. Ini pun hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi Islam ni agama yang love, yang cinta kepada
kanak-kanak, terutama kanak-kanak di kalangan anak-anak yatim. Mengapa Nabi sayang anak yatim? Sebab Nabi pun yatim. Nabi sebelum lahir, ayah meninggal. Bila Nabi lahir 4 tahun, 6 tahun, ibu meninggal. Nabi ni anak yatim. Jadi dia sualah Nabi sayang kepada anak yatim. Muslimin yang saya muliakan, mengapa Allah takdirkan Nabi ni yatim? Kemudian yatim piatu, datuk pula meninggal, Abu Talib pula meninggal. Mengapa Nabi ni yatim daripada awal? Sebab Allah sendiri nak jaga Nabi ni. Hebatnya. Jadi kepada tuan-tuan yang ada anak yatim, yang menjaga anak yatim, tahniah kepada anda semua. Anda memang hebat. You are very great person, insyaAllah. Sebab concern, prihatin kepada anak-anak yatim. Jadi sayanglah kanak-kanak. Sempena hari kanak-kanak sedunia. Alhamdulillah. Muslimin yang saya muliakan, terima kasih kepada yang menonton. Abang Sofian menonton. Terima kasih. Jumpa lagi, abang. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Abang Sofian ni. InsyaAllah ayah saya akan pergi ke Ferda Kemahang. Ada masalah lepas COVID ni, insyaAllah. Muslimin yang saya muliakan, tajuk kita punya diskusi malam ni ialah jalan bahagia. Mudah-mudahan kita punya perbincangan malam ni menambah ilmu kita, menambah iman kita, mempereratkan hubungan ukhuwah antara kita. Yang penting ialah ilmu yang kita bincang ni mendekatkan diri kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya muliakan, ada empat jenis manusia. Ada empat kategori manusia. Yang pertama, yang kaya dunia, kaya akhirat. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Cemerlang dunia, cemerlang akhirat. Ini grup yang pertama. Macam Abdul Rahman bin Auf. Kaya dunia, berjaya di akhirat. Abdul Rahman bin Auf, dia dermakan 700 ekor unta untuk perang Tabuk. Siapa lagi contoh yang kaya dunia, kaya akhirat? Uthman Ibn Affan, sahabat Nabi. Khalifah Islam yang ketiga. Kayanya Uthman Ibn Affan ni, bila sampai ke Madinah, sahabat-sahabat tak ada air, maka dia beli telaga Yahudi, dia infakkan kepada muslimin-muslimat di Madinah untuk kaum Ansar, Muhajirin. Senang nak minum air. Berjaya dunia, sebab apa? Dia ni khalifah. Berjaya di akhirat. Itu golongan pertama. Yang kaya dunia, kaya akhirat. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Seorang khalifah yang hebat. Sahabat Nabi yang akrab, yang juga merupakan mertua Nabi. Sebab Nabi ni, Nabi kan kahwin dengan Aisyah, anak kepada Abu Bakar. Yang pertama, golongan pertama, first group, kaya dunia, kaya akhirat, berjaya dunia, berjaya akhirat. Yang kedua, golongan kedua, yang kaya dunia, berjaya dunia, tapi gagal di akhirat. Miskin di akhirat. Ini golongan yang kedua. Siapakah contoh golongan ni? Yang kaya dunia tapi miskin akhirat, macam Firaun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ustaz Abu Hasan tak termasuk, jangan boleh dimasukkan sekali. Walaupun nampak hebat dunia tapi gagal di akhirat, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan, alhamdulillah, dia sempat masuk Islam sebelum dia meninggal. Abu Jahal, Abu Lahab dah menentang Islam. Okay. Nampak hebat dunia, macam Firaun, dia mengaku ana rabbukum al-a'la, akulah Tuhan kamu yang maha hebat, tapi akhirnya tenggelam dalam lautan merah. Namrud rasa hebat, rasa diri ni sebagai Tuhan, dia marah Nabi Ibrahim, rosakkan dia punya berhala, akhirnya dia bakar Ibrahim. Allah hantar nyamuk, Allah hantar nyamuk masuk telinga, pening dia, sakit kepala, mati Namrud. Kuasanya, hartanya, tenteranya tidak boleh selamatkan dia daripada seekor nyamuk saja. Itu golongan kedua. Yang berjaya dunia, nampak berjaya, nampak bahagia, tapi jiwa sengsara, gagal di akhirat. Golongan yang ketiga ialah golongan yang miskin dunia tapi kaya di akhirat. Nampak miskin tapi jiwa dia tenteram. Siapakah mereka? Macam Bilal Ibn Rabah. Bilal Ibn Rabah, Abu Zal Ghifari, Abu Darda, Abu Hurairah, dan Ali Sufah. Ali Sufah ni dia tak ada rumah, tuan-tuan.
Ha, orang bagi makan dia makan, dia tak, orang tak bagi makan dia puasa. Mereka ni ahli sufah ni pecinta ilmu, minat ilmu. Dia tak nak keluar daripada, tak nak lari daripada Masjid Nabawi Madinah. Sebab apa? Nak dengar, nak menunggu kalimat-kalimat, hadis-hadis daripada mulut Nabi. Miskin dunia tapi berjaya di akhirat. Ha. Ada yang keempat, golongan yang keempat ini sangat malang, tuan-tuan. Ini sangat sedih, sangat malang. Siapa yang gagal dunia, gagal akhirat. Celaka dunia, celaka di akhirat. Ha, kasar sikit. Dahlah tak solat. Ha? Dahlah miskin. Tak solat. Dahlah miskin. Tak puasa. Ha, ini bahaya. Muslimin sama lakian, mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Dr. Adli Yaakob, pensyarah UIA. Pensyarah watching saya. Alhamdulillah, terima kasih. Lama tak jumpa Ustaz. Dulu pernah makan di restoran Kampung Baru. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih kepada Muhammad Nur Zalan Nur. Thank you for watching. Mohon share insyaAllah. Kita ceramah ni bukanlah nak tunjuk pandai, tapi supaya ilmu yang ada sikit-sikit ni tak hilang, supaya semua sahabat ada dapat manfaat daripada diskusi ini insyaAllah. Muslimin semalakian, yang kita nak ialah berjaya dunia, berjaya akhirat. Cemerlang dunia, cemerlang akhirat. Inilah yang kita nak. Rabbana, sebab kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami nak dunia, bahagia dunia, kami nak bahagia akhirat. Ha? Dan kami selamat daripada api neraka. Ha, macam Nabi Sulaiman alaihissalam yang memerintah dunia. Ha, boleh kawin dengan Ratu Balqis, hebat. Dia kontrol dunia. Ha, dan berjaya sebab dia ni nabi, anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Yusuf jadi menteri, hebat. Boleh kawin pula dengan Siti Zulaikha. Ha, ni tokoh-tokoh hebat. Ha, jadi berjaya. Yang kita nak ialah berjaya dunia, berjaya akhirat. Kalaupun kita tak kaya di dunia, bila kita kaya di akhirat. Macam bila Ibn Rabah, orang yang tak handsome, orang yang tak lawa. Ha, ada orang hina dia. Satu hari Nabi duduk dengan seorang sahabat. Lalulah Bilal, datang Bilal. Ada sahabat ni kata, "Ya Ibnu Sauda, wahai budak hitam." Oh, Nabi marah. "Kamu jangan kata Bilal ni hitam. La fadla li Arabi 'ala al-ajam illa bittaqwa." Tidak ada beza Arab bukan Arab melainkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. "Inna akramakum inda Allah atqakum." Yang paling mulia antara kamu ialah yang paling takwa tu. Bukan warna kulit, bukan kaya, bukan miskin. Bukan pangkat ataupun orang biasa. Yang penting takwa tu. Jadi walaupun sahabat-sahabat, walaupun kita ni mungkin miskin dunia, kalau kita beramal soleh insya-Allah, maka kita akan kaya di akhirat. Macam sahabat-sahabat Nabi, kaya di akhirat. Nabi naik ke langit Isra wal Miraj. Nabi tengok, sorry, Nabi dengar Bilal berjalan di syurga. Sebab apa? Kata Bilal, "Aku ni tak ada apa rahsia." Nabi tanya dia, "Apa rahsia kamu?" "Tak ada apa." Nabi kata, "Kamu ceritalah sikit, apa rahsia kamu?" Kata Bilal, "Aku ni sentiasa berwuduk." Walaupun dia miskin dunia, tapi dia berjaya di akhirat, mendapat mardhatillah taala insyaallah. Jadi muslimin sama lakian, yang kita nak kaya dunia, kaya akhirat. Kalau tak dapat kaya dunia, kaya di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan tuan-tuan faham saya punya ceramah ni. Tak faham, tak apa, dengar insyaallah. Lama-lama faham. Kita dengar ceramah agama ni, tak faham pun boleh pahala. Hebat. Penting dengar ceramah agama ni. Nah, macam Nabi ceramah, Nabi ceramah guna bahasa Arab. Suhaib Ar-Rumi, dia ni orang Rom, tak faham, dia angguk je. Nabi ceramah guna bahasa Arab. Bilal bin Rabah, orang Habsyah, tak faham, dia angguk je. Nabi ceramah guna bahasa Arab. Salman Al-Farisi, orang Parsi, tak faham, angguk je. Jadi kalau kita dengar ceramah tak faham, angguklah insyaAllah. Tanda hormat guru ataupun lama-lama fahamlah. Jadi kena bersungguh mencari ilmu. Man jadda wa jadda, siapa bersungguh dia akan dapat ilmu insyaAllah. Terima kasih kepada Puan Intan Azizah kerana watching. Mohon share, mohon share insyaAllah.
Muslimin semakan yang kita nak dunia akhirat. Ha, berjaya. So macam mana? How to achieve our target? How to achieve our ambition to be a great person? Macam mana nak mencapai matlamat menjadi insan bahagia, ceria dan berjaya, insyaAllah. How? Ha, so setiap benda ni ada caranya. Nak buat kopi pun ada cara dia. Nak buat lemang pun ada cara dia. Nak bungkus ketupat pun ada cara dia. Jadi nak cemerlang pun ada caranya. Ha, cara ni dah diajar oleh Nabi kita. Cara ni dah diajar oleh alim ulama kita. Cara ni dah diajar oleh pakar-pakar motivasi kita. Kita ikut, insyaAllah, ikut je. Kalau tak berjaya sekarang, lagi 5 tahun. Lagi 5 tahun tak berjaya, lagi 10 tahun. Ha. Jadi ada orang tanya, ustaz bosan? Ustaz pun belum berjaya. Tuan-tuan doalah saya supaya saya berjaya. Bila tuan-tuan doa saya supaya saya berjaya, tuan-tuan pun akan berjaya. Eh, ustaz ajak orang kaya. Ustaz pun belum kaya. Eh, saya dah ada kaya, lama kaya. Kaya cicah roti lah. Kaya cicah roti kat rumah. Begini tuan-tuan. Saya belum kaya. Tapi saya doakan tuan-tuan kaya. Bila tuan-tuan kaya, tuan derma, saya tumpang pahala. Dah. Eh, umur dah 47. Umur dah 50. Tak cemerlang, tak berjaya. Habislah, tak ada peluang lah. Bukan. Pengasas kepada KFC. Jadi jutawan umurnya 65. Donald Trump tu, Presiden Amerika tu, sekarang ni. Dia jadi Presiden pun umur 75. Tuan-tuan bawa umur 50. Tuan-tuan bawa umur 40. Still young. No need to worry. Biar lambat, asalkan cuba. Better late than never. Kata orang putih lah. InsyaAllah. Muslimin yang saya muliakan, terima kasih kepada Tuan Haji Hafiz kerana watching. Alhamdulillah. Muslimin yang saya muliakan, so macam mana nak berjaya? Ulama beritahu nak berjaya ni kena amalkan vitamin C. Kalau kita nak sihat badan, makanlah buah limau. Suam tu, air limau suam tu minum. Lemon. Tapi maksud saya vitamin C ni nak cemerlang, amalkan vitamin C. Maksudnya apa? Dengar. Nak cemerlang yang pertama, cuba. C yang pertama, cuba. Cuba sesuatu. Jangan takut mencuba. Cubalah. Cubalah berniaga contohnya. Asyik makan gaji je. Bila kita asyik makan gaji, yang kontrol kedai runcit, yang kontrol kedai-kedai makan, bukan orang Malaysia. Jadi cuba. Cuba berubah kepada kebaikan. Kalau hari ni tak cuba berubah, esok pun susah nak berubah. Kalau minggu ni tak berubah, minggu depan pun tak berubah. Kalau tahun ni tak berubah, next year pun tak berubah. Cubalah berubah. Cubalah buat sesuatu yang baik untuk keluarga. Cubalah ubah perangai tu. Jadi yang lebih baik. Seorang Muslim hari ni lebih baik daripada semalam. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Kalau sama aja rugi. Kalau lagi teruk, esok lagi teruk, itu celaka tuan-tuan. So, be careful. Si yang pertama, cuba. Cubalah berniaga. Kenapa malah berniaga? Tahniahlah kepada sahabat-sahabat yang sedang berniaga. Kalau yang cikgu-cikgu, kalau yang pensyarah-pensyarah, cuba perbanyakkan jurnal-jurnal. Cuba perbanyakkan buku-buku tulisan. Janganlah menulis satu buku, dua buku, dah stop. Cuba sama belajar, for example. So macam-macam lah, cuba ni. Cuba berbuat baik. Kemudian cari ilmu. Adik-adik, jangan cepat cari isteri, jangan. Study dulu. Imam Nawawi tak kahwin sebab sibuk mengkaji ilmu. Imam Nawawi ni penulis kitab Matan Arba'in hadis 40. Penulis kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Sibuk mencari ilmu, mengajar ilmu, tak sempat kahwin tuan-tuan. Adik baru 18, baru 20, dah sibuk nak bercinta. Apa hal? Jangan-jangan. Cubalah buat baik kepada diri sendiri, kepada ibu ayah. Cubalah gembirakan hati ibu ayah dengan keputusan exam yang bagus. Contoh. Raya-raya ni, cubalah. Holo sikit.
100-200 kepada mak ayah tu. Dah, janganlah fikir sangat. Si cuba, si cari. Cari ilmu. Cari peluang-peluang yang boleh meningkatkan, improve your knowledge, improve your skill dan kemahiran, insyaAllah. Carilah tempat-tempat nah untuk kita menenangkan jiwa. Lepas COVID ni kita pergilah air terjun ke, pergi tasik ke, pergi snorkeling ke, tengok ikat kan. Cuba. Kemudian si pertama cuba, si kedua cari, si cepat. Cepat bertaubat kepada Allah. Cepat bertindak. Cepat ikut arahan, cepat faham arahan kerajaan PKP ini. Jangan keluar tanpa sebab, jaga jarak. Bila langgar, COVID ni tak selesai masalah. Apa lagi? Cermat, kita ada duit jangan belanja lebih. Suatu hari dua lauk cukup. Pagi dua lauk, tengah hari dua lauk. Malam dua lauk. Jangan sampai tiga empat lauk. Jimat sikit. Apa lagi? Si ceria. Mengapa saya ceramah malam ni agak ceria? Ceria tak saya ni? Dah. Muka tak handsome tak apa. Yang penting ceria. Bahagia. Okey. Yang penting ceria selalu. Yang berniaga kena ceria. Mari beli saya punya barang. Ceria. Cikgu mengajar pun kena ceria. Pakai kemas. Anak murid suka. Isteri kena ceria kat rumah. Inilah time untuk kita berhoneymoon. Berbulan dah berhoneymoon ni. Sejak PKP ni. Sebelum ni payah nak jumpa. Masa-masa sibuk. Isteri sibuk. Suami sibuk. Ceramah situ. Ceramah sini. Tazkirah situ. Tazkirah sini. Kuliah situ. Kuliah sini. Sibuk. Jadi inilah masanya untuk kita berhoneymoon suami isteri. Cuba. Ceria lah. Bila dah berhoneymoon ni ceria lah. Ceria. Apa lagi? Canggih. Canggih. Maksudnya bila kita nak berjaya ni, kita kena gunakan juga peralatan-peralatan canggih. Saya tuan-tuan, kita buat wakaf perigi. Bukan hanya di luar negara. Kita buat wakaf perigi ni di Kemboja, di Lombok, Indonesia, di Kok Bazar, Bangladesh. Kita ada buat wakaf perigi ni, pam perigi di Uttar Pradesh, India. Di Chad, Afrika. Jadi saya buat wakaf perigi, pam perigi. Bukan hanya luar negara, di Malaysia pun kita buat wakaf perigi, pam perigi. Kita ada kita punya mesin mengorek tanah tu, yang canggih punya. Berapa? 200 kaki ke dalam tu boleh. 200 dia punya korek, ada mesin korek, mesin pam air yang canggih-canggih punya. Jadi kita nak cemerlang, nak berjaya kena canggih segi peralatan dan sebagainya, insyaAllah. Okey. Cekap. Apa lagi? Cantik akhlak. Si lagi, cerdik, cerdas, cergas. Walaupun kita nak keluar padang mungkin tak sesuai lagi, belum sesuai. Nah, jadi kita ke rumah pun boleh. Naik tangga, turun tangga, rumah yang dua tingkat kan. So itulah dia C yang elok kita amalkan untuk kita cemerlang, berjaya dalam kehidupan. C lagi, cahaya hidayah. Jangan lupa baca Al-Quran. Siapa baca surah Al-Waqiah, dia selamat daripada kefakiran. Siapa baca surah Al-Mulk, maka dia akan selamat daripada azab kubur. Siapa baca ayat kursi, maka dia akan mati je, dia confirm masuk syurga. Siapa baca 10 kali Qul huwallah, surah Ikhlas, Allah buat satu rumah dia di syurga. Jadi cubalah kita baca Quran selalu, insyaAllah. Muslimin semalakan, jadi yang pertama untuk kita cemerlang, kita amalkan vitamin C. Ada yang terkejut, apa hal pula Ustaz ceramah tentang buah-buahan, buah oren ni. Tuan-tuan, buah oren itu vitamin C untuk luaran, untuk kulit kita, untuk mata kita. Tapi vitamin C yang saya maksud ini untuk jiwa kita. Cekal hati ini, C juga cekal hati. Tabah, tahan maki, tahan dikutuk, relax saja. Sebab ada saja orang yang
tak suka dengan kita ni. Ha, okay. Jadi muslimin yang saya mulakan, orang yang suka maki hamun ni sebenarnya dia punya jiwa tak tenteram. Ha, dia fikir masalah je. Itu masalah. Isteri ni banyak masalah. Suami ni banyak masalah. Anak-anak banyak masalah. Jiran banyak masalah. Ha, ini masalah. Ha, jadi bila tuan-tuan dimaki, si cekal. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ada kata-kata hikmah, ha? Jangan tengok masalah pada benda, tapi tengoklah tujuan Allah ciptakan benda. Ha, saya ulang, ha? Jangan tengok masalah pada benda. Ha, oh, suami saya ni bermasalah, malas kerja. Oh, suami saya ni masalah, si tidur berdengkur. Jangan tengok masalah pada benda, tapi tengok apa hikmah Allah hadirkan benda tu. Apa hikmah kamu kahwin dengan dia? Apa hikmah? Ada anak cacat, apa hikmahnya? Ha, mungkin nak menguji iman kamu, nak bangkitkan semangat juang kamu. Ha, muslimin sama lakian. So, apa lagi tip jalan bahagia? Tadi vitamin C. Sekarang tip yang kedua untuk menuju bahagia berjaya ialah SMART. S-M-A-R-T. SMART. Tuan-tuan boleh catat. Tuan-tuan boleh gunakan poin yang saya ceramah ni, ceramah untuk anak-anak, ceramah untuk murid-murid, insyaAllah. Kita share ilmu. Sharing. Sharing is caring. Betul tak? Caring is, caring is sharing. Sharing is caring. Ha, tukar pula. So kita share. Share ilmu. Share maklumat. Ha, asyik tengok TV je, cerita sama je. Tak, cerita TV pun asyik menangis je. Bercerai rumah tangga lah apalah. Ha. Jadi, jom kita improve awak kita punya knowledge. Knowledge ni bukan hanya ilmu agama, termasuk ilmu jiwa ni knowledge. Menggumbat jiwa. Ceramah-ceramah ni adalah makanan, tuan-tuan. Makanan ni ada tiga ulama sebut. Pertama, makanan perut. Ha, lemang, ketupat, tapai. Apa lagi? Pesembur, petai, jering, nasi lemak, ikan bakar, kambing bakar, dan sate. Itu makanan perut. Itu yang pertama. Yang kedua ialah makanan otak. Admat, fizik, kimia. Ya, yang kita belajar SPM tu. Ha, itu makanan otak. Tuition anak tu makanan otak. Yang ketiga, makanan hati. Ha, zikir, selawat, baca Quran, solat, puasa. Itu ialah makanan hati. To strengthen your heart. Untuk matapkan jiwa kita. Jadi, tiga makanan ni penting. Tak ada makanan perut, letih. Ha, sebab itulah kita kena berbuka puasa. Haram kita puasa sampai malam puasa. Tak boleh. Ha, makanan perut penting. Kalau tak ada makanan otak, exam fail. Habis. Admat fizik habis, singkup. Tak lulus. Geografi sejarah habis. Sebab otak lemah. That's why kena pergi tuition. Tak perlu tuition. Tuition kat rumah je. Study hard. Bincang dengan cikgu-cikgu. Banyak bertanya. Discuss. Yang penting sekali ialah makanan hati. Yang kita bincang sekarang ni ialah makanan hati. Food for your heart. Makanan hati. Nah, orang Amerika, orang kafir, Israel, mereka banyak makanan otak bijak, tapi hati kering. Makanan hati, tak ada hati. Hati kering. Bunuh umat Islam di Palestin. Jadi pentinglah kita ni ada makanan hati. So apa yang kita bincang malam ni, ini adalah antara cara untuk kita penuhkan kita punya EQ kita, emotional quotient kita, jiwa kita, agar jiwa kita ni insyaAllah lebih harmoni, insyaAllah. Jadi tugas ustaz, tugas ulama, tugas motivator ialah to encourage you, to give you more motivation. May Allah give you semangat, you and your family always in peace and harmony, insyaAllah. Kita sambung, kita minum dulu, eh. Bismillah. Okey. Terima kasih yang watching. Marina Rosli. Alhamdulillah. Okey, Haji Hafiz watching. My beloved Marina Rosli watching. Zamri Sabahan watching. Terima kasih. Muslimin yang saya mulakan, SMART, eh? Nak cemerlang yang kedua, SMART. Tadi vitamin C, sekarang SMART. S. S-M-A-R-T. S tu apa? S tu?
sungguh-sungguh. Buat kerja sungguh-sungguh. Ceramah pun sungguh-sungguh. Mengajar sungguh-sungguh. Benda yang betul kena buat betul-betul. Barulah betul, betul tak? Betul tak? Meniaga main-main habis. Jual main-main habis. Ceramah main-main. Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar semua? Malam ni tak semangat main-main ceramah. Ceramah kena betul-betul. Dengar betul-betul. Ya, bersungguh dengan ceramah ni. Ini tengok drama bersungguh, dengar drama radio bersungguh. Dah dengan lagu rock black metal, amok tomok bersungguh. Tapi dengan ceramah tak bersungguh. Tak boleh. Benda apa pun kena bersungguh. Kena bersungguh. Para ulama dulu belajar hadis bersungguh. Imam Bukhari, dia ada 1700 guru-guru dia. Imam Bukhari, dia belajar hadis 17 tahun. Barulah dia mengajar hadis. Belajar hadis dulu 16 tahun, barulah dia mengajar hadis. Imam Bukhari. Dia tulis kitab apa, Allah Akbar. Kitab Sahih Bukhari lah Imam Bukhari. Kitabnya nama Sahih Bukhari. Sebenarnya nama kitab tu panjang. Kitab Al-Jami' Al-Muhtasar. Al-Muhtasar. Al-Musnad. Fi Ayami Rasulullah. Mengapa disebut kitab Al-Jami' sebab ada dalam tu akhlaknya, fiqhnya, akidahnya. Mengapa dia panggil kitab Al-Muhtasar? Kerana dikumpulkan hadis dalam tu. Asalnya 600 ribu hadis. Dikecil-kecil-kecil 300 ribu. Dikecil-kecil-kecil ada 100 ribu. Dikecil-kecil akhirnya dalam kitab Sahih Bukhari ada 7,275 hadis. Okey. Al-Musnad, maksudnya sanad bersambung. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari sanad-sanadnya bersambung, rijalnya bersambung, sampailah an-an-an sampai ke Nabi. Jadi bersungguh Imam Bukhari tulis kitab tu Sahih Bukhari. Walaupun difitnah Bukhari, Imam Bukhari ni, dia ni difitnah sampai dia berdoa nak mati. Imam Bukhari. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Dia pun bersungguh. Dia bersungguh. Lepas dia tulis kitab Fathul Bari, dia tulis pula kitab Bulugh Al-Maram, Bulugh Al-Maram, kitab fiqh. Jadi ulama-ulama dulu bersungguh belajar, bersungguh mencari ilmu. Kita pun bersungguh, adik-adik kena bersungguh. Bersungguh didik anak-anak ni kepada kebaikan. S pertama, bersungguh-sungguh. Kerja bersungguh. Apalagi S? Selamat. Selamat dunia akhirat. Manusia sekitar kita selamat daripada tangan kita. Kita tak ambil hak orang. Mereka selamat daripada kejahatan kita. Mulut kita tak mengata orang. Mereka muslimin selamat daripada bahaya mulut kita. Itu S. Bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh selamat. Al-muslimu man salama al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah orang yang menyelamatkan orang lain daripada bahaya lidah dan tangannya. Apalagi selawat. Hilang apa-apa selawat Nabi. InsyaAllah jumpa balik benda tu. Tapi kalau duit tak jumpa-jumpa, niat sedekah ialah. Kan? Tapi kalau banyak, report polis. Apalagi S, nak cemerlang, selesa, selesa. Selesa dengan diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Jangan sibuk nak jadi macam orang lain. Itu dia punya pasal, itu dia punya minat. Tak payah ikut dia, ikut apa yang kita minat. Sebab ramai juga kita orang Melayu ni, dia tak kuat dia punya self confident dia. Dia cuba ikut. Dia ni meniaga ni, oh kaya lah, dia pun cuba. Oh dia gagal, dia ni kaya lah, dia ni buat bengkel, kaya. Oh dia ni buat kebun, oh nak cubalah. Jangan cuba-cuba. Kena selesa dengan diri sendiri. Apa yang kita selesa, kita buat bisnes. Selesa walaupun diri ni tak handsome, walaupun diri ni buncit perutnya, pendek ke apa ke, selesa dengan diri sendiri. Bersyukur atas nikmat, bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi S, smart. Sayang, sayang. Sayang seseorang kerana Allah.
sayang somebody because of Allah. Bukan ada hidden agenda. Sayang. Sayang sahabat kerana Allah. Sayang isteri kerana Allah. Sayang anak-anak kerana Allah. Sebab itu amanah. Sayang jiran-jiran. Sayang menyayang. Ha? Apa lagi? Sedekah jangan lupa. Ha, sedekah. Ha, sedekah ni. Sedekah, infak, wakaf. Jangan lupa. Tuan-tuan sekalian. Nabi sebut hadis sahih daripada Imam Al-Baihaqi. Nabi kata, ubatilah penyakitmu dengan bersedekah. Nabi sebut, belilah segala kesulitanmu, kesusahanmu dengan sedekah. Hadis daripada Imam Al-Baihaqi. Jadi bersedekahlah. S sedekah. Saya ulang, S apa S? Sungguh-sungguh, selamat, selawat, selesa dengan diri sendiri. Sayang, sedekah dan suka. Suka dengan kerja kita. Saya ni suka berceramah. Tak boleh ceramah, stres. Suka menyampaikan. Walaupun tak pandai, tapi suka menyampaikan. Dia ada macam tu. Ada orang tu suka mendengar je. Kalau ceramah, menggigil dia. Jadi, walaupun kita ni suka berceramah, walaupun saya ni suka berceramah, tapi saya suka juga dengan ceramah. Daripada alim ulama kita lah. Dekat YouTube pun banyak. Tapi lebih suka talaqqi lah. Talaqqi insyaAllah. Bahkan saya pun sedang belajar sekarang ni. Masih belajar lagi. Rasa lagi banyak belajar, lagi rasa jahil. Lagi banyak belajar, rasa macam bodoh je. Itulah sebenarnya seorang murid yang baik, rasa tak pandai sentiasa. Sebab ulama sebut, seseorang yang merasa dirinya sudah pandai, cukup pandai, maka bermulalah saat kebodohannya. Jangan main-main. So always study, always belajar insyaAllah. Okay. Muslimin semalakan, suka dengan apa yang kita buat. Kalau tuan-tuan suka kerja tu, teruskanlah. Suka makan gaji, suka makan gaji. Dengan government, dengan swasta, teruskan. Jangan pula. Dah, tak suka pakai gaji, nak berhenti. Jangan. Biarlah saya yang bisnes. Kalau semua berhenti, semua nak berniaga, habis saya, siapa nak beli saya punya barang? Saya ni suka, saya pernah jadi pegawai JAKIM. Saya pernah mengajar di Kolej Marah 7 tahun. Pernah makan gaji, jadi cikgu dulu. Tapi saya ni lebih suka bisnes, kerja sendiri. Jadi biarlah saya bisnes. Tuan-tuan makan gaji. Kalau semua orang nak bisnes, siapa nak membeli? Begitu. Jadi kena suka apa yang kita buat insyaAllah. Okay, S. Smart eh? S. Habis. So M. Smart. S-M-A-R-T. M tu apa M tu? Makan makanan rohani. Makan makanan yang berkhasiat. Jangan merokok lah. Merokok janganlah. Tu bahaya tu. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Kamu jangan campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Okay. M apa? Matlamat. Hidup kena ada matlamat. Matlamat kita ialah mardhatillah ta'ala. Mendapat redha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semua orang tak suka kita, Allah suka kita. Itulah yang terbaik. Yes. Tapi lah kalaulah manusia suka kita, Allah juga suka kita, itulah. Itu sangat mulia lah. Tapi kalaulah orang nak benci kita, tak suka kita kerana kita menyampaikan kebenaran, orang fitnah kita, tak apa. Yang penting Allah redha kepada kita. Tapi apa guna? Apa guna manusia semua suka kita tapi Allah benci kita? Itu neraka tuan-tuan. Jadi yang terbaik ialah hablum minallah, dengan Allah bagus. Hablum minannas, dengan manusia pun bagus. Itu matlamat hidup kita ialah nak redha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nak masuk syurga lah. Nanti kita sama-sama jumpalah di syurga nanti. Amin. Okey. Apa lagi M? Masa. Appreciate masa. Jangan membazir masa. Dan saya yakin malam ni, tuan-tuan yang dengar ceramah saya ni, tak sia-sia. Tidak membazir. Jangan membazir masa. Membazir ni bukan hanya makanan. Bulan Ramadan kan. Alhamdulillah musim PKP ni tak ada pembaziran. Tak dengar pula cerita membazir. Tapi biasanya setiap tahun bulan Ramadan banyak buang makanan. Yang gelandangan pun, yang di KL, yang miskin-miskin pun dapat 5-6 bungkus. Tak larat nak makan, buang. Jadi
membazir makanan tak boleh, membazir masa pun tak boleh. Jangan membazir masa, banyakkan membaca. Membaca berita ilmu, tangga menuju kepada ilmu. Membaca Quranlah yang terbaik. Iqra'ul Quran fa'annahu sayati yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu kena baca Quran, nanti dia datang kepada kamu hari kiamat memberikan syafaat. Maruah diri kena jaga. Jangan buat benda yang tak berfaedah. Jangan campur masalah orang. You bukan ahli politik, you tak ada bakat politik, you ada bakat bisnes. Kalau you join politik pun tak ke mana. Fokus pada bisnes tu. Dah. Jangan suka campur urusan orang. Belah dia sesat ke sendiri. Kecuali dia minta pendapat kamu. Dan M terakhir, mahu. Mahu maju. Mahu dengan nasihat. Mahu berubah kepada kebaikan. Mahu belajar. Mahu maju dalam kehidupan. Jangan ada dalam zon selesa. Cukuplah, aku dah ada master ni, tak payahlah PhD. Aku dah ada degree ni, tak payahlah master, tak payahlah buat diploma. Tanpa SPM pun boleh kaya lah. Ramai orang-orang yang kaya tanpa SPM pun, jutawan. Jangan gitu. Kalau boleh kita nak kaya harta, kaya ilmu, kaya akhlak. Itu yang kita nak, lengkap insyaAllah. So, SMA, smart, S-M-A-R-T, A. A tu apa A? Nak cemerlang, A kena ada, amanah. Amanah dengan ilmu. Alim ulama' bercakap benar. Jangan mengampu pemerintah. Jangan bodek pemerintah. Mesti bercakap benar alim ulama'. Pemimpin-pemimpin kena amanah dengan rakyat. Jangan curi duit rakyat. Jangan menindas rakyat. Tak kalah parti apa, jangan menyusahkan rakyat. Ma min walin yali ra'yati minal muslimin fayamud wahuwa ghasul lahum illa haram Allah alihil jannah. Mana-mana pemimpin yang diberi amanah menguruskan urusan umat Islam, tapi dia ni menipu, Allah haram ke dia masuk syurga. Amanah tu penting. So pekerja kena amanah dengan kerjanya. Majikan jangan tak bayar gaji pekerja. Guru mengajar betul-betul anak murid. Anak murid, kamu memikul amanah mak ayah kamu. Kamu kena belajar betul-betul. Jangan main-main belajar, baca buku, main-main menghafaz, menghafal, main-main, jangan. So la imana liman la amanatalah. Tidak beriman kamu melainkan kamu amanah. Penting kamu ada amanah. Umar Al-Khattab, dia berjalan satu hari, dia ternampak apa? Jalan yang tak betul, berlubang. Dia kata, kalaulah ada unta yang terjerlus di lubang ni, aku berdosa, kata dia. Umar Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua. Umar dia malam-malam dia memantau rakyatnya. Dia buat survey, tengok dia punya keadaan rakyat. Ada rakyat yang susah, yang kelaparan, anak menangis, rebus batu, makcik tu. Umar kata, ya Allah, berdosanya aku. Dia sendiri yang pikul gandum, yang masak untuk anak-anak masjid tadi. Amanah itu sangat penting. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada ahlinya. Tunaikan hak. Dan anak-anak yatim, bila mereka sudah besar, berilah balik harta mereka kepada mereka, kepada anak-anak yatim itu. Jadi mestilah kita amanah. Muslimin yang sama lakian, apa lagi A? Adil. Jangan pilih kasih. Antara kesilapan ibu ayah ialah pilih kasih. Tidak berlaku adil antara anak-anak. Anak ni pandai sikit akademik. Sayang tu dia. Berapa A? 5 A? Sayangnya anak. Jangan pilih kasih. Nah, sebenarnya anak-anak kita ni masing-masing ada kemampuan. Ada yang lebih kepada akademik. Ada yang lebih kepada hands on. Skill, kemahiran. Jadi kreatif. Ada yang minat seni, arts. Jadi mereka akan berjaya dalam bidang masing-masing. So jangan kita pilih kasih. Jangan pilih sayang perempuan saja. Tak ada. Pilih jangan sayang lelaki. Sama saja.
Jangan jadi macam orang Arab. Anak perempuan je wahwa qazim. Ha, merah muka ni, malu. Nah, disebut dalam Quran la taqtulu auladakum khasyati imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu kerana takut apa-apa. Ada juga kes macam tu. Dia bimbang anak dia makan banyak, dibunuhnya. Bimbang tak cukup rezeki. Padahal setiap orang tu ada rezeki masing-masing. Jangan jealous pada rezeki. Jangan cemburu dengan rezeki. Kata Syekh Mutawalli Syarabi, ha, dengar pasal rezeki yang dengar. Syekh Mutawalli Syarabi dia sebut, kalau kamu tak tahu di mana alamat rezeki kamu, don't worry. Sebab dia tahu di mana alamatmu. Dia akan cari kamu. Rezeki kamu akan cari kamu. Betul tak? Yang penting kamu cari dan usaha saja. Saya ulang lagi sekali ya. Kalau kamu tak tahu di mana alamat rezeki kamu, jangan bimbang. La tahzan la takhaf. Sebab nanti rezeki kamu tahu di mana kamu berada. Dia akan cari kamu. Dia akan cukupkan rezeki kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab-bab rezeki ni jangan dengkilah, jangan jealous. Cukup insya-Allah. Rezeki kita orang lain tak boleh ambil. Dia ikhtiarlah macam mana pun. Nah. Rezeki orang tak boleh kita ambil. Kita fitnah dia sebab nak dapat projek. Tak boleh. Rezeki dia, rezeki dia, rezeki kita, rezeki kita. So insya-Allah jangan kita tidak berlaku adil. Mestilah berlaku adil. Tapi dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul, alhamdulillah. Isteri saya menyampuk, dalam rezeki kita ada rezeki orang. Maksudnya bila kita kaya, kita ada lebih, infakkan, dermakan, bagi sedekah dan seumpama. Tengok jiran-jiran kalau ada yang susah, insya-Allah. Muslimin yang saya muliakan, amanah, adil. Azam, mesti berazam untuk lebih maju daripada hari ke sehari insya-Allah. Apa lagi? Amal kena pertingkatkan. Tuan-tuan yang saya dengar alim ulama sebut, dah ada orang tu dia minat sedekah, dia sedekah. Dia kurang solat berjemaah. Ada orang ni kolak solat berjemaah, dia rajin tapi kedekut. Jadi ada ulama tu kata, kita beramal ikut minat kita. Yang rajin bersedekah, bersedekahlah. Nah, kita tak tahu mana antara sedekah kita tu yang Allah akan makbulkan insya-Allah. Muslimin yang semulakan, kita zikir sikit. Amanah, adil, berazam, amal, beramal selalu. Ada je. Ini ada je. Maksudnya orang yang cemerlang, orang yang bahagia ada je di mana-mana. Tempat baik. Ada kematian, ada dia kat situ. Tolong. Ada gotong royong, ada dia kat situ. Gotong royong. Ada ceramah, ada je dia hadir sebagai pendengar. Jadi orang yang hebat ni, orang yang ringan tulang. Muslimin yang saya menekan, yang saya dengar ceramah, yang saya dengar motivator bagi tahu, kalau kita tak boleh tolong, jangan asyik minta tolong. Kalau kita tak boleh bantu, jangan menyusahkan orang. At least hidup kita ni nak bahagia, tak ganggu orang. Kalau tak bagi faedah pada orang, tak bagi faedah kepada adik-beradik, tak ganggu orang, itu sudah cukup. Ini kadang-kadang dalam grup WhatsApp dia ganggulah, dia ganggulah macam-macamlah. Kena remove, marah. Jadi jangan tuan-tuan. Kalau ada sahabat-sahabat share apa-apa yang elok dalam grup WhatsApp, kita like, bagus-bagus kan. Bagi semangat pada kawan-kawan insya-Allah. Muslimin semulakan, R. S-M-A-R-T. Nak cemerlang kena smart. A-R-T apa R-T? R tu redha. Mesti redha tuan-tuan. Redha dengan takdir Allah. Nak bahagia, mestilah berdamai dengan takdir Allah. Okay. Muslimin yang semulakan, ada kata-kata hikmah. Ini isteri saya yang kongsi dengan saya lah. Jadi kita share dengan tuan-tuan. Nah, ulama sebut, kadang-kadang apa yang kita pilih
bukan yang terbaik untuk kita. Yang kita pilih tu kadang-kadang bukanlah yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang datang tanpa rela itu, itulah yang lebih bermakna. Saya ulang, kadang-kadang apa yang kita pilih bukanlah yang terbaik untuk kita. Tapi ada kadang-kadang ada kes yang datang tanpa rela itulah yang terbaik untuk kita. Ha, kita nak orang lain, datang orang lain. Kita pilih orang lain, datang orang lain dalam hidup kita. Jadi kita kena redalah. Berdamailah dengan takdir. Janganlah kita ungkit-ungkit. Allah tahu apa yang kita sesuai dengan kita. Allah beri kita apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Ha, ulama beritahu, kalau kita tak dapat apa yang kita nak, maka sukailah apa yang kita ada. Kita ada isteri. Macam saya, ada dua isteri. Ha, jadi, sayang dua-dua. Nah, jadi, maksudnya, kita redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang sama dengan. Jadi redha. Redha. Jangan ungkit-ungkit. Jangan merungut. Sebab merungut tidak boleh menyelesaikan masalah. Bercerai pun tak settle masalah. Ada kes suami dia nak cerai. Tapi anak-anak dia macam mana? Kalau bercerai, hanya dia je selesai masalah. Anak-anak rindu dia. Anak-anak tanya, mak, mana abah? Mana ayah tak balik? Ha. Jangan penting diri sendiri. Ha. Kalau bercerai suami isteri, masalah hadanah, hak jaga anak-anak. Masalah harta sepencarian. Masalah nak pergi-agi. Naik mahkamah, turun mahkamah, pasang lawyer. Allahu Akbar. Amat menyulitkan. Jadi bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur atas nikmat insya-Allah. So redha, mesti redha. Ar, apa lagi ar? Rajin, rajin berusaha. Keluar rumah mencari rezeki, pahala besar tuan-tuan. Nah, so tahniah kepada tuan-tuan yang tak jemu, pagi keluar, balik petang, pagi keluar, balik petang mencari rezeki untuk keluarga, pahala untuk tuan-tuan. Ini pun jihad. Ha, bukan hanya pergi keluar perang lawan Israel, jihad, cari rezeki untuk anak-anak, untuk isteri juga adalah jihad. Mencari ilmu juga adalah jihad. Isteri-isteri yang bekerja, yang berniaga, makan gaji, kerja swasta, bantu suami mantapkan ekonomi keluarga, itu adalah perjuangan dan pengorbanan. So rajin, mesti rajin. Rahsia, seterusnya rahsia. Apa maksud rahsia ni? Kita minum dulu insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Muhammad Zulkifli watching daripada mana? Clear ke? Mudah-mudahan tuan-tuan semua bahagia, ceria bersama saya. Saya adalah Ustaz Buasan Asyari. Saya pesuruh jaya Majlis Dakwah Negara Selangor. Muslimin yang saya muliakan, apalagi ar, ra'ikan. Ar, rahsia. Ar ini rahsia. Ra'ikan sahabat-sahabat, ra'ikan tetamu. Ar juga ialah rahsia. Rahsia rumah tangga, jangan cerita pada orang. Cerita pada orang yang hanya boleh menyelesaikan masalah kita. Ada seorang perempuan zaman Umar Al-Khattab mengadu pada Umar. Wahai Umar, suami saya ini dah tak peduli saya dah. Dia kata suami dia tak suka dia. Suami dia malam berkiamulai, tak nak tidur dengan dia, tak nak peluk dia. Tengah hari sibuk berpuasa. Aku pakai cantik, dia tak buat dek je. Jadi aku ni sepi, sunyi. Ada seorang perempuan mengadu pada Omar. Kata Omar, wahai perempuan, aku bab-bab ni tak pakar, tak main. Aku bab perang boleh. Bab perintah negara boleh. Tentang baitul mal, harta benda boleh aku uruskan. Tapi bab rumah tangga tak boleh. Aku bukan mahir. Kamu jumpalah dengan qadhi ku, namanya Ka'ab Al-Asadi. Maka
Datanglah perempuan tadi mengadu pada Kaab. Dia cerita suami dia ni, oh lain macam semangat. Malam-malam berkemulai. Tengah hari puasa je. Tak nak peluk aku dah. Tak nak sayang aku dah. Ha, dia mengadu pada Kaab Al-Asadi. Yang pakar. Akhirnya Kaab panggil. Kaab pula ceramah. Apa kamu ni? Mesti jadi suami yang bertanggungjawab. Take care of your wife. Ambil berat. Ceramah, ceramah, ceramah. Kamu mestilah mendatangi isteri kamu 4 hari sekali. Ha, maka akhirnya perempuan tadi pun seronok bahagia dia. Oh ceria. Dia jumpa balik Omar. Omar, naikkan gaji qadi kamu, Kaab Al-Asadi. Aku sekarang sudah bahagia. Suami aku dengar nasihat. Nasib baik suami dengar nasihat. Ramai suami dah terima surat mahkamah pun suruh pergi ke pejabat agama ponting. Ha. Jadi tuan-tuan, sabar dengan ujian rumah tangga. Rahsiakan isu-isu rumah tangga ni. Jangan hantar ke Facebook dan seumpamanya. Nah, boleh bincang tapi kepada orang-orang yang bertanya, pada orang yang pakar, yang memang bidang, yang tiada kepentingan. Ha, yang tak ada kepentingan. Muslimin semulakan, ha, saya ulang, ha, S sungguh-sungguh kerja. Selamatkan orang daripada lidah kita. Selawat selalu. Selesa dengan diri sendiri. Dah. Sayang menyayang. Sedekah suka dengan kerja kita. M, makan makanan rohani. Makan makanan yang berkhasiat untuk cemerlang. Matlamat hidup kena jelas. Apa matlamat kita puasa? Kerana Allah. Apa matlamat kita Ramadan? Kerana Allah, bukan untuk raya. Masa hargai. Jangan membazir masa. Mahu berubah kepada kebaikan. A, amanah dalam hidup. Adil. Berazam-azam untuk berubah kepada yang lebih baik. Amal kena perbanyakkan. Ilmu bertambah. Iman bertambah. Amal pun bertambah. Al-ilmu bila amalin. Kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sepertilah pokok yang tidak berbuah. Ha. Ar, radha dengan takdir Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah. Ha. Allah sebut dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku bergantung kepada sangkaan hambaku. Kalau kita yakin dengan Allah, Allah pasti akan tolong kita. Ha. Allah akan berikan kita takdir-takdir yang lebih baik insyaAllah. Ha. Omar, bila Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, Amr Al-As kata, nah, kamu takut takdir ke? Umar tak nak pergi sampai Syam sebab ada penyakit. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, kata Amr Al-As, eh kamu takut mati ke? Kamu takut takdir ke? Kata Umar, aku lari daripada takdir kepada takdir yang lebih baik. Ha, jadi tuan-tuan, walaupun Allah tetapkan apa akan berlaku pada kita, tapi kita kena usaha dan ikhtiar. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak akan tertolak takdir Allah ni melainkan dengan doa dan usaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih daripada Imam At-Tirmizi. KT, smart. Nak berjaya, vitamin C tadi kemudian kena smart. T tu apa T? Taubat kepada Allah. Kita mesti taubat. At-taibu minaz zambi kamala zamalah. Siapa bertaubat daripada dosa macamlah tidak berdosa. Kena taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena kembali kepada fitrah. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Sungai tuan-tuan, sungai kan daripada anak sungai. Sungai ni sungai daripada air mata air. Daripada air mata air dia jadi anak sungai. Lama-lama besar, besar, besar daripada hulu sampailah ke hilir. Sungai, sungai asalnya jernih, jernih, jernih. Lama-lama keruh, 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 keruh. Lama-lama berkeladak, lama-lama busuk. Ada pula ayam matilah, najis manusialah. Anda macam-macamlah. Tuala busuklah. Dah macam-macam kotor. So sungai ni kalau kotor, busuk, nak bersih balik, dia kena kembali ke asalnya, iaitu ke laut. Laut, lautan ni masin. Maka dia neutralkan bau busuk tadi. Jadi sungai yang kotor nak bersih kembali ke asal, ke laut. Ha. Jadi lautan ni bila kena cahaya matahari dia akan jadi wap, jadi awan. Lepas tu hujan, hujan timpa bumi. Dah jadi air mata air. Pergi sungai. Ha. Dia pusing putaran gitu.
Jadi sungai yang kotor nak bersih kembali ke asal ke laut. Manusia lahir dulu bersih hatinya macam kain putih. Tapi lama-lama kotor, nak bersih kembalilah ke asalnya, kepada fitrahnya. Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Mengapa kita sebut Aidil Fitri? Maksudnya kita kembali kepada asal fitrah kita. Yang lahir suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang ni, budak-budak ni lahir dengan fitrah. Jadi marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Ti taubat. Ha. Kita tuan-tuan, kalau kita pinjam sesuatu, kita pinjam kereta kawan, bersih. Elok bersih. Tiba-tiba kita hantar balik kotor. Eh, marahlah dia. Allah hantar kita ke dunia ni bersih, suci, tak ada dosa, tidak ada mazmumah, tidak ada zunub. Nah, tiba-tiba nak balik bertemu Allah dalam keadaan kita ni berdosa. Tidak adil, tuan-tuan. Allah beri kita ni pinjam. Kita ni milik Allah. Kita ni bukan milik kita. Kita ni milik Allah. Tangan ni bukan milik kita, milik Allah. Mata ni bukan milik kita, milik Allah. Allah bagi pinjam saja. Ha. Jadi bila kita nak kembali kepada Allah, kita kena sempurna. Sebagaimana sempurnanya kita, hati kita ni sempurna. Masa kita lahir tu bersih, balik pun bertemu Allah dalam keadaan kita ni bersih di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ti taubat. Ha? Kemudian nak cemerlang, ti training. Buat latihan. Nah, bila dah 5-6 bulan, bila dah banyak bulan tak berceramah ni, jadi dia gagap sikit. Dia tak lancar sikit. Dia tak petah sikit. Kan? So, training. Nak jadi penceramah, training. Nak jadi cikgu, masuk diploma, training. Nak berniaga pun training. Meniaga, gagal. Meniaga lagi, gagal. Lagi meniaga. 5 kali gagal. Mungkin ke-6 tu berjaya, insyaAllah. Ada orang cuba, ke-3 gagal, ke-4 gagal, ke-5 gagal, ke-6 gagal, fed up dia makan gaji balik. Padahal Allah nak bagi dia cemerlang yang ke-7 tu. Jadi sabar, kena training. Hidup ni ialah satu kursus. Ramadan pun madrasah Ramadan. Kursus tu. So kena training. Hantar anak-anak kita kursus. Yang SPM tak bagus, tak payahlah hantar bahagian akademik. Hantar pergi IKBN Dusun Tua ke, pergi apa kemahiran lah, Giat Mara ke, kemahiran. Yang penting bagi dia training, insyaAllah. Saya dulu biasa ceramah di ILP, Institut Latihan Perindustrian, di Kuchai, di Kuchai KL. Itu pun bagus. Bila berhenti je, kilang-kilang dah tunggu dah. Alhamdulillah. Jadi jangan tak bagi kursus training kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Kalau dia tak training belajar, tak training kemahiran, dia training jadi penagih, mak rempit dan seumpamanya. Muslimin yang semulakan, ti tepat. Mesti tepat masa. Ini yang payah kita ni. Nah, kalau janji Melayu, lain macam. Janji pukul 8 start meeting, pukul 9 tak start lagi. On the way, on the way. Kita ubah. Tuan ubah, saya pun ubah. So, tepat masa. On time, insyaAllah. Tepat. Tepat time solat juga. As-salah ala waqtiha. Sebab Nabi ditanya, ya Rasul, Ibnu Mas'ud, tanya Nabi, apakah benda yang terbaik? Nabi kata, as-salah ala waqtiha. Solat pada waktunya. Summa, kemudian apa lagi? Nabi kata, birrul walidain, buat baik kepada ibu ayah. Summa, apa lagi? Al-jihad fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. So, tepat masa. Taat. Taat kepada Allah. Taat suami. Taat pada ibu ayah. Taat kepada bos. Taat kepada negara. Taat kepada undang-undang negara. Patuh. Jangan melawan. Yang penting taat kepada Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Termasuk taat kepada ibu ayah. Sebab apa? Kalau kita deraka kepada ibu ayah, Allah murka kepada kita.
Ridha Allah fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhti al-walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha ibu ayah. Murka Allah bergantung kepada murka ibu ayah. Ha. Muslimin yang saya muliakan, apa lagi? Tekun. Tekun bekerja. Yang kerja ladang, kerja petani, tekun. Menyiramnya on time. Dah, tekun taruh bajanya. Ha, cangkulnya. Ha, cangkul, aliran air tu kena elok. Ha, tekunlah, tekun. Pungut pada masanya, kalau lama pungut, busuk, buruk pula buah-buah tu. Ha, tekun. Yang kerja nelayan, tekun. Ombak bergelora, tapi nak cari rezeki, sabarlah. Tekun. Ha, ada orang dapat pinjaman, tekun. Tapi tak tekun. Pinjaman, tekun. Government bagi, tapi tak tekun. Dia sub, dia bagi pula sub pada orang lain. Ha, tak boleh. Jadi, mestilah tekun. Tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tekun belajar. Apa-apa pun, tekun. Ha? Tekun dengan ceramah. Terima kasihlah kepada yang dengar ceramah. Nah, yang tak tekun, memang tak dapat ilmu malam ni. Okay, terima kasih kepada Mas Mustafa Masurah. Terima kasih watching. Ya. Muslimin sama lakan, apa lagi? Tahan lasak. Tahan lasak. Tahan maki. Pendakwah kena maki. Sabar. Pendakwah buat sumbangan, bagi bantuan, kena maki. Sabar. Ha, jadi macam-macamlah cabaran. Kena maki. Ya. Tahan maki. Pemimpin baik pun kena maki. Sabar. Ha. Suami isteri. Dah. Bergaduh. Tahan. Kalau isteri marah-marah kita, kita tahan. Tahan sabar. Tahan. Tahan. Kalau dia api, kita api, terbakarlah. Ha. So, tahan marah. Tahan juga. Ha. Muslimin yang saya muliakan, banyak benda-benda yang mesti kita menahan diri daripada bertindak yang buka-buka, insyaAllah. Tahan hawa nafsu ni. Nak beli itu, nak beli ini. Ha. Sabar. Kita kan PKP. Bukan nak pergi mana pun. Pakailah baju raya yang tahun lepas. Masih cantik lagi. Bersyukurlah. Apa lagi? Macam-macam lah tuan-tuan. Yang penting, kalau kita ikut, amalkan selalu vitamin C ni, insyaAllah, kita akan cemerlang. Amalkan selalu tip petua semak ni. Maka, insyaAllah tuan-tuan akan berjaya. Akan cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Muslimin yang saya mulakan, last sekali. Last sekali. Saya nak bincang dengan tuan-tuan. Bukan nak bincang, nak sebut. Ada ulama sebut, jaga apa yang anda lihat supaya terjaga apa yang anda ingat. Ha. Dengar betul-betul lagi sekali saya ulang. Jaga apa yang anda lihat supaya terjaga, terpelihara apa yang anda ingat. Ha. Kalau bawa kereta, kita ni naik kancil je. Kita ni naik Proton je. Lalu Mercedes. Tengok. Nah, tak payah tengok tuan-tuan. Tengok sekali gitu je. Bimbang dalam solat pun teringat Mercedes. Kita dah ada isteri sebelah sebelah kita ni ada isteri cantik-cantik. Lalu perempuan seksi. Alamak. Jangan tengok tuan-tuan. Kalau tengok Allah, solat pun tidur pun ingat lagi. So tuan-tuan sekalian, penting kita ni hidup dengan mengamalkan vitamin C. Saya ulang lagi sekali vitamin C tadi. C untuk cemerlang ialah C, cuba buat yang baik. Cuba buat yang terbaik. Cari ilmu. Cari bakat anak-anak kita. Cepat bertindak. Cegah maksiat yang berlaku. Cermat duit tu. Jangan belanja. Ini musim tak tahu bila berakhir COVID ni. Ceria selalu. Sebab tu saya malam ni ceria selalu. Nampak ceria tak saya? Ya. Yang penting always ceria. Cahaya hidayah. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdan asi. Ilmu ni cahaya, cahaya tidak melekat kepada hati yang berkarat. Dengar ceramah dah bertahun tapi tak boleh diamalkan. Sebab apa? Mungkin ilmu hati kita ni masih lagi ada sedikit dia punya kotoran-kotoran tu. Jadi bersihkan hati, sucikan dosa dengan cara
Dah bersalam, niat ikhlas untuk ukhwah, gugurkan dosa. Kita bersedekah, gugurkan dosa. Berpuasa, gugurkan dosa. Jadi insyaAllah kita mesti bersihkan hati. Cahaya hidayah, cergas, cekap, cantik akhlak, insyaAllah. Muslimin yang saya menggunakan, amalkan vitamin C. Mudah-mudahan tuan-tuan semua cemerlang dunia, cemerlang akhirat, insyaAllah. So terima kasih kepada yang watching. Muhammad Syawari Syafi'i watching. Muslimin yang saya menggunakan, cerita yang alhamdulillah perlu anak. Saya dah cerita tadi pasal perlunya kita sayang anak-anak kita. Berilah mereka ilmu ini, ilmu nak cemerlang vitamin C ini. Jangan amalkan virus C, cuai jangan, culas jangan, cengeng jangan, cengeng jangan. So amalkan vitamin C, bukan virus C. Cuai, culas, apa lagi? Yang penting insyaAllah kita amalkan akhlak-akhlak yang mahmudah, elakkan akhlak-akhlak yang mazmumah. Mudah-mudahan anda semua berjaya dunia dan akhirat. Marilah kita sama-sama tutup majlis dengan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah beri kita nusrah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Fattah ya Alim ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan kami, maafkanlah kami, tolonglah kami, bantulah kami, permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah Tuhan kami, selamatlah kami daripada penyakit-penyakit berjangkit, ya Allah. Selamatlah kami daripada kemalangan berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sya'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u 'alim. Ya Allah Tuhan kami, terimalah taubat kami, terimalah amalan kami. Jadilah kami insan-insan yang cemerlang, insan-insan yang berjaya dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kepada ibu ayah kami, ya Allah, tolonglah mereka dalam kubur mereka, ya Allah. Kepada ibu ayah kami, ya Allah, berilah makanan-makanan syurga di alam kubur, di alam kuburmu, ya Allah. Hantarlah para malaikat untuk membantu mereka di alam kubur, ya Allah. Tolonglah mereka, ya Allah, berilah mereka makanan-makanan yang lazat, pakaian-pakaian cantik daripada syurga, ya Allah. Lapanglah kubur mereka, ya Allah. Tolonglah ibu ayah kami di alam kubur, ya Allah. Kepada ibu ayah kami yang masih hidup, ya Allah, panjanglah umur mereka dalam taat kepadamu, ya Allah. Sihatkanlah mereka, ya Allah, panjanglah umur mereka, ya Allah. Kepada anak-anak kami, ya Allah, anak perempuan kami, ya Allah, anak lelaki kami, ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah. Bantulah mereka dalam pelajaran, ya Allah. Permudahlah mereka menghafaz, ya Allah. Permudahlah mereka belajar, ya Allah. Jadilah mereka alim ulama, ya Allah. Jadilah mereka alim ulama, ya Allah. Pakar-pakar, ya Allah. Jadilah mereka alim ulama, ya Allah. Para pemimpin yang berjasa nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, naik motor pakai topi, habis minyak jalan kaki, salah silap harap dimaafi. Lain kali kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Arjukum daiman fi surur wa sa'adah insyaAllah. Ila laqa, subscribe my YouTube channel US Abu Hassan Al-Ashari. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ashari. Jumpa lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Allah tolong tuan-tuan, Allah tolong kita semua. Jumpa lagi, selamat insyaAllah daripada COVID. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Bye.